لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم صلاتنا، ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah, beliau sebut akan diberikan oleh Ustaz Muhammad Azrin Syamsuddin.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama. Insya-Allah dalam waktu yang ada ni kita akan kongsikan kisah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insya-Allah kita akan petik daripada kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Nama beliau yang sebenarnya ialah Jundub bin Junadah. Kalau biasa kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang meriwayatkan hadis Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari lah. Nama sebenar beliau adalah Jundub bin Junadah. Ada riwayat kata namanya Burair. Ada riwayat yang menyatakan namanya Barir. Ala kulli hal, beliau lebih dikenali dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari. Berasal daripada Ghifar, satu kumpulan, satu kabilah yang berada kedudukan mereka ni antara Madinah dan juga Syam. Kerja mereka ni dulu pada zaman jahiliah merompak lah tuan-tuan. Duduk antara bumi Madinah dan juga Syam, kerja mereka adalah merompak. Dan antara kepala perompaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka rompak siapa tuan-tuan? Mereka merompak rombongan kafilah dagang yang datang daripada Mekah menuju ke Syam untuk berniaga. Ataupun kafilah daripada balik daripada berdagang di Syam untuk pulang ke Mekah. Itu kerja mereka. Tetapi dalam kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari ni, walaupun dia antara orang yang hebatlah dalam merompak ni, tetapi di dalam hatinya, kata Abdul Rahman Rafat Al-Bashar dalam kitab kita ni, dia kata kana yamtazu minhum bi jur'atil qalbi. Beliau ni memiliki keberanian, satu sifat orang yang berani dalam membuat keputusan. Wa rajahatil aqli, orang yang memiliki akal yang cergas. Wa bu'din nazar, dan orang yang memiliki pandangan yang jauh. Ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sehinggalah dengan sikapnya begitu, beliau merasakan bahawa tak kena dengan masyarakat dia, iaitu mereka menyembah berhala, sedangkan berhala itu tidak mampu untuk membuat sebarang keputusan, bercakap dan sebagainya. Maka tiba-tiba dapat berita ada seorang manusia yang mendakwa dirinya sebagai Nabi di kota Mekah. Ini baru Nabi SAW dilantik sebagai Rasul. Baru sangat. Dan beliau mengambil keputusan untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Pun begitu, dia tidak bersegera pergi, tetapi dia minta saudara dia dulu. Ada riwayat katanya nama Unais. Ada riwayat katanya nama Anis. Ala kulli hal, dia minta supaya saudara ni pergi dulu untuk melihat kedudukan dan juga keadaan orang yang mengaku dirinya Nabi.
pergi ke Mekah. Daripada Rifar bertolak menuju ke kota Mekah. Zahaba Anisun ila Mekah. Maka Anis pun pergi ke Mekah. Wal taqabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasami'a minhu, dia mendengar daripadanya. Thumma 'ada ila al-Badiyah fatalaqahu Abu Dzar fi lahfah. Lalu dia pun balik cerita semula apa yang dia tengok tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasa'alahu 'an akhbari an-nabiyil jadid fi syaghafin. Lalu dia pun tanya tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap adik dia ni Anis dalam keadaan yang penuh kerinduan nak jumpa orang yang mengaku dirinya Nabi. Faqala lahu wa madza yaqulu an-nasu fihi? Dia pun tanya apa pandangan manusia terhadap orang ini. Faqala yaquluna innahu sahirun wa kahinun wa sya'irun. Kata Anis, kata Unais, Anis kita panggil Anis lah. Kata Anis, mereka menggelarnya sebagai tukang sihir. Mereka menggelarnya tukang ataupun dukun. Mereka menggelarnya sebagai tukang syair. Faqala Abu Dhar, fahal anta kafin iyali hatta antaliqa fa'anzura fi amrih. Maka Abu Dhar pun kata, boleh tak engkau jaga aku punya anak beranak ni? Aku akan pergi ke kota Mekah dan aku akan melihat sendiri urusan baginda Muhammad. Kan? Faqala na'am, walakin kun min ahli Makkah ta'ala hadar. Maka kata Anis, okey tak ada masalah kau pergi tapi hati-hati. Hati-hati dengan orang Mekah ni, mereka tidak suka kepada baginda Muhammad. Maka Abu Dhar pun bersiap-siap secara ringkas, dia pun menuju ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengintip cerita tentang Muhammad. Nak tanya orang, dia tahu sebab saudara dia kata, jangan cerita tentang Muhammad ni secara terang-terangan. Kerana Muhammad ni tidak disukai. Jangan bertanya tentang Muhammad ni sebab dia dibenci. Jangan tanya pasal Muhammad sebab dia disebut sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat Mekah. Lidza kariha an yas'ala ahadan an Muhammad. Maka dengan sebab itu dia tak naklah tanya siapa-siapa. Li'annahu ma kana yadri ayakunu hadzal mas'ul min syi'ati am min aduwi. Dia dalam hati dia kata tak payah tanyalah. Takut-takut nanti bila aku tanya orang tu sama ada musuh Muhammad ataupun mungkin dia menyokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma aqbala al-lailu ittaja'a fil masjid. Bila tiba waktu malam, disebutkan dalam ni, dia kata Abu Dhar mengambil peluang untuk bermalam di Masjid Al-Haram lah, masjid lah, ataupun di Kaabah, berhampiran dengan Kaabah. Famarra bihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'arafa annahu gharibun. Tiba-tiba dekat situ ada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tengok orang ni macam gharib. Maknanya asing. Ni siapa ni? Tak pernah nampak kat Mekah ni. Kan? Kat kota Mekah tu tak pernah nampak orang ni. Tiba-tiba nak lepak kat sini pula ni. Faqal. Maka kata Ali, halumma ilayna ayyuhar rajul. Jom-jom ikut aku. Kan? Famadha ma'ahu wa bata laylatahu indah. Maka malam tu pun dia pun bermalam di rumah Ali bin Abi Talib. Wa fi as-sabahi hamala qirbatahu wa mizwadahu wa 'ada ila al-masjid duna an yas'ala ahadun minhuma sahibahu an shay'in. Esok pagi dah bangun pagi semua cergas, dia pun ambil dia punya kelengkapan, dia ambil sedikit makanan yang dia ada, terus dia keluar daripada rumah Ali bin Abi Talib tanpa salah seorang daripada mereka berdua bertanya tentang apa tujuan, siapa nama kamu, apa semua. Kan, tak cerita panjang sebab itu musim orang tengah benci kepada Muhammad. Takut kalau aku tanya sekali lagi orang ni musuh Muhammad. Kalau aku tanya mungkin dia geng Muhammad. Jadi tak buka cerita. Dia macam tu je. Dia pun keluar. Thumma qadha Abu Dharrin yawmahu thani duna an yata'arafa ila an-nabi. Hari kedua dia tak jumpa lagi Nabi. Dia tak kenal lagi siapa itu orang yang mengaku dirinya Nabi. Falamma amsa akhadha maj'ahu min al-masjid. Famarra Aliun radhiyallahu anhu faqala lahu ama ana lirajuli an ya'rifa manzilah. Tiba waktu petang, dia duduk kat masjid. Tiba waktu petang, Ali bin Abi Talib datang sekali lagi, nampak orang ni tak jumpa rumah dia kah? Dia kata tak jumpa rumah lagi kah? Thumma istahabahu ma'ahu fabata 'indahu laylatahu tsaniyah wa tsalitsah. Jadi Ali bin Abi Talib mengajak Abu Dhar untuk bermalam di rumah dia, malam yang kedua dan juga malam yang ketiga. Malam yang ketiga buka cerita lah, dah rapat sikit tuan-tuan. Buka cerita. Apa hal kau datang ni?
kau daripada mana? Muka tak pernah tengok ni. Maka jawablah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Dia tak masuk Islam lagi lah kan. Dia pun kata, in a'taitani mithaqan an turshidani ila ma atlubu fa'altu. Kau tanya aku kan, aku siapa, daripada mana, tentang diri aku. Tapi boleh tak engkau bagi pada aku satu mithaq, satu janji. Kita ni, kalau betul-betul kita mengikat satu perjanjian, maka aku akan beritahulah pada engkau apa benda tujuan aku dan sebagainya. Faqala Abu Dzar, maka Ali pun kata, okey, aku akan bagikan, maknanya janjilah, aku tak cerita ke orang. Ini bukan orang Melayu tuan, tak cerita ke orang, esok satu kampung tahu kan. Ini betul-betul misak. Dan ini adalah satu tanda yang menunjukkan bahawa Ali bin Abi Talib seorang yang berpegang dengan janji. Sebab tu Nabi SAW bila mana berlaku peristiwa hijrah, dalam kitab Rahiqul Maktum, Safir Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Nabi berani meletakkan Ali bin Abi Talib di tempat tidur Nabi kerana percaya pada Ali bin Abi Talib. Jadi Ali memang berpegang dengan janji. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kata Abu Dzar, laqad qasadtu Makkah min amakin ba'idatin abtaghi liqa'an nabiyil jadid wa sama'i shay'in mimma yaqulu. Aku datang daripada jauh ni menuju ke kota Mekah ni ada satu tujuan, iaitu nak bertemu dengan seorang yang mengaku dirinya nabi. Dan aku nak dengar daripada dia sesuatu yang dia ungkapkan, katanya hebat sangat. Syair kan, orang yang digelar sebagai syair, maknanya satu ungkapan yang tidak pernah didengari sebelum ini. Fanfarajat asariru Ali radhiyallahu anhu. Ali pun terkejut. Ini satu geng ni. Satu geng kita ni. Wa qala wallahi innahu la rasulullah haqqan. Kalau kau nak tahu, Muhammad itu adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Maka Ali pun cerita dengan pantas tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu macam ni lah. Dia pun cerita kepada Abu Dzar, tetamu dia ni. Fa idza asbahna fabtaghi haitsu masirtu. Esok pagi kita pergilah jumpa orang ni. Fa in raaitu shay'an akhafu 'alayka waqaftu ka'anni uriqul ma'a. Tapi esok engkau ikut aku kat belakang. Andai kata ada sesuatu yang aku takut berlaku apa-apa pada engkau, aku akan berhenti buat-buat minum air. Buat-buat berhenti macam kita ni tak ada apa-apa hubungan. Sebab kau ni orang asing. Masa ni tengah panas. Isu Muhammad menyampaikan dakwah. Jadi kita pun tahu bagaimana Quraisy membuat satu keputusan yang ketat supaya tidak ada orang yang mengikut Muhammad. Siapa yang ikut Muhammad akan ditangkap, akan diseksa macam Ammar bin Yasir. Itu selepas itu. Tapi ini awal-awal. Cerita Nabi kita tentang Nabi kita Muhammad SAW masih betul-betul awal lagi tentang ketibaan ataupun pengutusan baginda Muhammad SAW sebelum Ammar bin Yasir lagi. Tapi begitulah tindakan Quraisy terhadap mereka yang menerima dakwah Muhammad. Fa in madaitu fatba'ni hatta tadkhula madkhali. Jadi kalau dah selesai benda tu, aku jalan, kau pun ikut aku. Ikut saja ke mana saja aku pergi. Baik. Malam tu, disebutkan kat sini bahawa Abu Dzar, dia tak banyak tidur. Sebab apa? Dia teringat. Esok aku nak jumpa Muhammad ni. Orang yang mengaku dirinya Nabi. Orang yang hebat ni. Jadi malam tu dia ganggu. Perasaan nak tidur, kita kena tidur. Kena kosong minda kan, betul tak tuan-tuan? Kalau sambil-sambil fikir, tak boleh tidur tuan-tuan. Dia mesti kosong minda. Letak kepala, selesai baca doa tu, insyaAllah, ruyup lah lepas tu. Kan? Tapi kalau fikir apa benda nak buat esok, perancangan nak pergi hari ni, hari Ahad pula, sarapan apa kat masjid ni, memang tak boleh tidur lah malam ni. Tentang. Malam tadi kan. Tapi kalau kata kita kosongkan minda, boleh tidur. Abu Dzar Al-Ghifari, malam tu dia duduk fikir Muhammad. Akhirnya dia payah nak tidur. Ini gangguan yang ada pada Abu Dzar kerana merindui orang yang mengaku dirinya Nabi. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء. Esok pagi pergilah tolak untuk bertemu dengan baginda di rumah Rasul Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala 'ala an-nabi, keduanya masuk bertemu dengan Nabi. Faqala Abu Dzar, maka Abu Dzar pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah.
Selamat sejahtera ke atasmu wahai Rasulullah. Faqala ar-rasulu wa alayka salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Dan ke atas engkau juga ucapan salam Allah, kesejahteraan yang Allah Ta'ala berikan serta rahmatnya serta keberkatannya. Fakana Abu Dharrin awwala man hayyar rasul bi tahiyatil Islam. Disebutkan kat sini bahawa Abu Dhar adalah orang yang pertama mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu ucapan ini menjadi satu ucapan yang rasmi di kalangan kita orang Islam. Kan kita pun ucaplah assalamualaikum. Kita pun pernah baca kisah siapa ya sahabat Nabi yang Nabi ajarkan kepada dia. Umar bin Wahab, tuan-tuan ya. Umar bin Wahab yang kita pernah bacakan kisahnya, ketika mana dia mengucapkan sabah, apa nama ni, dia kata kepada Nabi, macam ucapan good morning lah kan. Lebih kurang macam itulah. Selamat pagi. Tapi Nabi ajarkan dia, uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan. Assalamualaikum. Nabi ucapkan assalamualaikum kepada Umar bin Wahab. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqbala ar-rasul sallallahu alaihi ala badarin yad'uhu ila Islam. Nabi pun menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar. Ceritalah membacakan sebahagian daripada ayat Quran yang baru turun ketika itu. Baru lagi. Kerana itulah Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan dalam riwayat beliau adalah khamisul rabi' ataupun rabi'ul thalith. Disebutkan beliau ni orang yang kelima daripada orang yang kelima yang memeluk agama Islam ataupun orang yang keempat yang memeluk agama Islam. Mana masih lagi awal. Tapi di antara yang awal. Kata Dr. Said Al-Kamali hafizahullah ta'ala, kalau nak disebutkan orang yang terawal memeluk agama Islam, antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia kata memang orang yang akdam, yang paling awal lah, ataupun disebut antara yang terawal memeluk agama Islam. Baik. Ada kisah yang menarik yang disebutkan ataupun yang diceritakan sendiri oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang dirinya. Qala, kata Abu Dzar, aqamtu ba'da dhalika ma'a Rasulillah fi Makkah fa'allamani al-Islam. Aku duduk dengan Nabi di kota Mekah serta aku bersama dengan Nabi lah, dan Nabi mengajarkan aku tentang Islam. Wa aqra'ani syai'an minal Quran, dan Nabi membacakan kepada aku beberapa ayat Quran yang diturunkan. Thumma qala li, kemudian Nabi menyatakan kepada aku, la tukhbir bi islamika ahadan fi Makkah, jangan cerita tentang keislaman kau ni kepada siapa pun. Sekarang ni Mekah tengah panas, jangan cerita siapa-siapa bahawa kau telah memeluk agama Islam. Fa inni akhafu alayka an yaqtuluk, kerana aku takut ada orang yang akan mengambil tindakan untuk membunuh engkau wahai Abu Dzar. Itu Nabi pesan pada dia. Faqultu, aku jawab, kata Abu Dzar, walladhi nafsi biyadihi la abrahu makkata hatta atiya almasjid. Dia kata, demi jiwaku di tangannya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah ini sehingga aku akan mendatangi masjid, iaitu Masjid Al-Haram yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Wa asruqa bi da'watil haqqi baina zahranai Quraisy, dan aku akan menyatakan dengan seterang-terangnya kepada orang-orang Quraisy bahawa aku telah pun memeluk agama Islam. Ini cerita para sahabat. Sebelum ni kita kisahkan tentang Abdullah bin Mas'ud nak kena tabuh tu, tuan-tuan. Kan? Nabi kata jangan sebut, tak, dia nak cerita juga kan, kena. Ini giliran Abu Dzar Al-Ghifari ataupun sebelum ni Abu Dzar, sebelum Abdullah bin Mas'ud lagi. Abdullah bin Mas'ud ni dia agak lambat sikitlah kan. Tapi Abu Dzar ni sebelum. Dia orang yang menyatakan. Fasakata ar-rasul, maka Nabi pun senyaplah. Kan, Nabi tak kata apa-apa. Faji'tul masjid wa quraishun julusun yatahaddatsun. Aku pun pergi masjid. Duduk sampai masjid, nampak orang Quraisy tengah duduk sama-sama, mereka yatahaddatsun, duduk sembang-sembanglah, kan. Fatawassathum, aku pun pergi duduk tengah-tengah mereka ni. Oh, cerdik Abu Dzar ni. Orang tengah sembang-sembang, tapi kat tengah-tengah mereka ni. Wanadaitu bi'ala sawti, aku pun memanggil ataupun aku meninggikan suara. Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inni ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang wajar disembah melainkan Allah, dan baginda Muhammad itu adalah pesuruh Allah.
فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى دعروا جميعا. Kata Abu Dhar yang mengisahkan tentang dirinya ni, dia kata, tidaklah mereka mendengar ucapan aku sehinggalah mereka terkejut. Zu'iru ni maksudnya terperanjat. Terperanjat daripada apa yang aku sebutkan. Wahabu min majalisihim. Apa dia tuan-tuan? Mereka pun bangun daripada tempat duduk mereka. Waqalu, lalu mereka berkata, alaikum bihadha sabit. Wajib ke atas kamu semua ni, wahai orang Quraisy, melakukan sesuatu ke atas as-sabit. Sabit ni orang yang keluar daripada agama. Agama tok nenek moyang dia lah. Waqamu ilayya waja'alu yadribunani li'amut. Maka mereka pun, tunggu apa lagi tuan-tuan? Lauklah itu. Kan, kena pukul. Pumpang, pumpang, pumpang. Hampir nak mati, kata Abu Dhar Al-Ghifari. Ha, pandai buat keputusan, pandai-pandailah tangguh. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah, Pak Cik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang. Ha, Al-Abbas, orang tua lah. Kan, Nabi 40 tahun. Al-Abbas ni Pak Cik Nabi. Kan, saudara kepada Abdullah. Dia tengok Abu Dhar kena pukul, lalu dia selamatkan Abu Dhar. Dia kata, aku kenal orang ni. Kata Abbas. Dia ni daripada Rifar. Rifar ni yang kita sebutkan tadi lah. Satu kabilah yang agak terkenal. Tapi mereka ni terkenal dengan merompak lah. Terkenal. Jangan pukul dia. Jangan apa-apakan dia. Sebab kabilah mereka ni, penempatan mereka adalah laluan menuju ke Syam. Apa jangan buat pasal. Kan? Nanti tak boleh kita berdagang dekat Syam ni. Sebab nak lalu, kena lalu. Nak pergi Syam, kena lalu kampung ni pun lalu. Kena lalu laluan Rifar. Kalau kita buat buat jahat kat dia ni, silap hari bulan dia balik, cerita kat kaum dia, cerita kepada kabilah dia, ha, kena cari jalan lain lah tuan. Ha, jalan lain payah. Kan? Jadi, mereka pun berhenti daripada memukul Abu Dhar Al-Ghifari. Sebab tu untungnya, di kalangan orang Arab ni, mereka ni ada kabilah. Jadi kabilah tu sedikit sebanyak memberikan keselamatan pada nyawa mereka. Kan? Sebab tu ketika mana kita pun pernah cerita, usaha-usaha kita pun pernah sebutkan tentang kisah Sulhul Hudaybiyah. Kan, perdamaian Al-Hudaybiyah tu, Rasulullah nak kirimkan Umar masuk ke dalam kota Mekah, bincang supaya rombongan Nabi ni sekitar 1,500-1,400 orang ni dapat melaksanakan umrah pada tahun yang ke-6 hijrah macam tu. Umar kata, jangan, ya Rasulullah, tolong jangan kirimkan aku ke dalam kota Mekah untuk deal dengan orang Mekah ni. Sebab aku ni tak ramai adik-beradik. Aku cadangkan engkau mengirimkan Uthman bin Affan. Kerana Uthman ini seorang sahabat yang dalam kota Mekah ni dia ramai adik-beradik dia. Sepupu sepapat dia kan. Jadi kalau andai kata mereka nak pukul dia, nak bunuh dia, mereka akan fikir panjang. Maka akhirnya Nabi buat keputusan untuk mengirimkan Uthman bin Affan. Cadangan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sebab tu Uthman masuk selamat. Masuk bincang dengan orang Mekah. Mekah tak boleh. Tak boleh masuk. Ha? Muhammad ni dia nak masuk. Dia ada tujuan lain ni. Dia bukan nak buat umrah. Walaupun dia kata dia nak buat umrah je. Lepas tu dia balik. Tapi dia ada tujuan lain. Tak payah masuk. Jadi Uthman pun kata, tak apa. Aku tak boleh masuk. Tak apa. Uthman berkeliaran dalam kota Mekah dulu. Jumpa dia beradik. Ziarah keturunan dia apa semua kan. Lama Uthman sekitar seminggu tak balik. Ataupun seminggu dua minggu tak balik. Bertemu dengan Nabi SAW. Sebab tak ada tempoh yang Nabi berikan. Dapat khabar berita kata Uthman dibunuh. Sebab tu dia lama tak balik ni. Bila dapat berita kata Uthman dibunuh, orang kurang seronok. Orang kurang kata, ini kalau Muhammad dengar kata Uthman dibunuh, mereka akan takut dan mereka akan balik ke Madinah. Macam tu je. Tapi silap. Bila mana mereka baginda Muhammad SAW tahu kata Uthman dibunuh, itu berita angin tu, khabar angin tu. Nabi Muhammad terus berbincang dengan para sahabat. Macam mana kita nak buat? Maka datanglah macam-macam pandangan. Akhirnya buat keputusan. Apa pun yang berlaku, wahai Rasulullah SAW, kita akan masuk kota Mekah dan kita akan perangi orang Quraisy. Teruslah berbaiat dengan Nabi SAW. Itu turunnya surah Al-Fath ataupun salah satu ayat daripada surah Al-Fath. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu tentang bai'ahnya mereka, para sahabat dengan baginda Nabi SAW di bawah sepuhun pokok. Di masjid
Hudaybiyah yang tuan-tuan duk pergi tu. Tapi masjid lamalah. Pokok tu pun dah tak ada dah. Jadi turun ayat tu. Nak bagi tahu kata orang yang ada kabilah, ada keluarga, ada adik-beradik ni dia agak selamat sikit. Kalau duduk di kota Mekah zaman panas tu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari dihalang oleh Al-Abbas daripada dipukul secara berterusan oleh orang-orang Mekah. Sebab dia ada keluarga, ada kabilah yang duduk di Ghifar laluan menuju ke bumi Syam. Walamma afaqtu ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada itu aku pun balik bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tengok-tengok dia, Nabi kata alam anhaka an i'lan islami, bukankah aku dah halang kau jangan cerita ke orang? Ya Rasulullah, kanat hajatan fi nafsi faqadaituha. Kata ya Rasulullah, ini adalah hajat aku, aku dah laksanakan. Hajat dia tuan-tuan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dia duduk dengan Nabi ni ataupun menimba sedikit ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pesan kepada Abu Dzar, ni tempoh dia nak balik ke Ghifar. Nabi kata ilhaq biqaumi, engkau balik nanti tolong dakwah keluarga engkau. Jumpa mereka, ajak mereka, bagi tahu pada mereka tentang aku ni adalah Muhammad yang diutuskan oleh Allah sebagai nabi. Bagi tahu pada mereka. Maka Abu Dzar Al-Ghifari dia pun balik. Dipendekkan cerita, dia balik. Mula-mula bertemu dengan Anis. Adik-beradik dia tadi, saudara dia tadi. Dan Anis memeluk Islam. Dia bertemu dengan ibu dia masuk Islam. Bertemu dengan ayah dia masuk Islam. Jadi sehingga disebutkan bahawa di kalangan Bani ataupun kabilah Ghifar ini sudah pun ramai di kalangan mereka yang memeluk Islam. Tapi pesan Nabi SAW, Nabi kata nanti bila aku dah berada di tempat yang mustaqir, tempat yang okey lah, stabil nanti, engkau ajaklah kaum engkau untuk bertemu dengan aku. Tempat tu dekat mana? Madinah lah. Jadi sebab itulah Abu Dzar Al-Ghifari bila mana Nabi dah berhijrah ke Madinah, dia pun bawa kaum dia yang masih lagi belum Islam ataupun yang sudah pun Islam untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walamma lahiqa ar-rasulul karim bi rafiqil aala, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, lam yutiq Abu Dzar sabran 'ala al-iqamati fil madinati al-munawwarah ba'da an khalat min sayyidiha. Maka Abu Dzar bila Rasulullah dah wafatkan dia daripada Ghifar, Rasulullah dah berhijrah, dia pun bawa kaum dia bertemu dengan Rasulullah dan dia bermustautin di Madinah Al-Munawwarah. Sehinggalah tiba Rasulullah wafat, dia rasa tak tahan dengan kesedihan kewafatan Nabi, dia pun meninggalkan kota Madinah. Ini ramai juga sahabat yang mengambil pendekatan begitu, antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kalau ada cerita dia nanti kita akan kongsikan. Bila mana Rasulullah wafat, dia tak mampu untuk tinggal di Madinah kerana terlalu rindukan Nabi. Teringat kenangan yang sangat banyak dengan Rasulullah SAW, maka mereka berhijrah. Abu Dzar pun mengambil pendekatan yang sama, dia meninggalkan Madinah. Dia menuju ke bumi Syam. Di bumi Syam lah dia dapati bahawa di sana ramai masyarakat yang terpesong daripada agama Islam. Maknanya hidup dengan hiburan. Dan bumi Syam ni lama dah tuan-tuan. Bukan sekarang aja. Bumi Syam ni dah lama dah. Kalau kita baca kisah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pun, dia menceritakan kepada kita hal yang sama. Bagaimana waktu dia berada di bumi Syam, dia melihat keadaan bumi Syam itu keadaan yang sangat menakutkan lah. Tapi taklah seperti sekarang ni. Kalau nak kata Eropah ni, orang Syam ni tuan-tuan, ya tuan-tuan mungkin sebahagian kita pernah pergi ke Syria ke, ke Jordan ke, ke Lebanon. Kalau pergi Lebanon tu dah nampak macam teruk sangat lah kan. Dan, jadi maknanya itulah yang ada di bumi Syam. Pada waktu itu, sekarang ni lagilah dahsyat tuan-tuan ya. Pun begitu masih lagi ramai ulama-ulama yang hebat, tak nafikan. Tempat yang begitu tidaklah bermaksud tidak ada langsung ulama, tetapi di sana sangat ramai ulama . Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila tiba zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia duduk di kota Syam, Abu Dzar ni zaman Abu Bakar, zaman Umar. Abu Bakar perintah sekitar 2 tahun lebih, Umar perintah sekitar 10 tahun. Macam itulah 10 tahun lebih sikit. Bila tiba zaman Sayyidina Osman panggil balik Abu Dzar untuk duduk di Madinah Al-Munawwarah. Abu Dzar pun balik duduk di Madinah. Bila duduk di Madinah, rupa-rupanya Abu Dzar ni ada satu pandangan.
Yang mana pandangan dia agak berlainan dengan pandangan sahabat-sahabat yang lain. Apa dia pandangan Abu Dzar? Abu Dzar ni, dia seorang yang mengambil pendekatan haram. Menyimpan harta. Ini pandangan ni kita tak pegang, tuan-tuan. Kukuk kita pegang. Dan pandangan ini, pandangan yang jauh lah daripada pandangan para sahabat ketika itu. Sebab itu Abu Dzar Al-Ghifari, ketika mana dia balik ke kota Madinah, dia agak khilaf dengan semua sahabat, termasuk Khalifah Osman sendiri. Jadi bila mana Abu Dzar berkhilaf dengan Sayyidina Osman, ini jahatnya Syiah. Dia ambil cerita perselisihan Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia kata sahabat boikot Abu Dzar. Sedangkan bukan sahabat boikot. Abu Dzar sendiri yang memahami Al-Quran seperti mana yang dia faham. Dia kata haram untuk seorang Muslim itu menyimpan harta. Kalau dia ada RM10, dia belanja RM3, RM7 tu wajib dia infak ataupun bagi pada orang lain. Tak boleh simpan. Dia kata siapa yang menyimpan harta, orang itu akan berada dalam api neraka dan dia akan disetrika. Tahu setrika kan? Apa lagi nak istilah setrika? Kan? Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, dia pun bacalah ayat Al-Quran ni. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dia baca ayat ni. Dia kata apa yang aku faham daripada ayat ni, orang-orang yang menyimpan emas dan juga menyimpan perak dan mereka tidak infakkannya di jalan Allah, maka fabashirhum bi'adzabin alim, beritahukan berita gembira pada mereka. Ni ayat Quran punya style kan, beritahukan berita gembira pada mereka, mereka akan dikenakan azab yang sangat pedih. Apa itu azab yang sangat pedih? Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam, iaitu pada hari orang yang menyimpan harta tersebut, mereka akan yuhma, dipanaskan dalam api neraka. Fatukwa biha jibahuhum, akan disetrika jibah. Jibah ni depan lah, sama ada dahi ataupun dada. Wajunubuhum, belakang mereka. Wazuhuruhum, jibahum dahi, zuhuruhum depan, junubuhum belakang. Kena setrika. Berdasarkan harta yang dia miliki. Maka kata Allah, hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah balasan kepada orang yang kamu menyimpan harta kamu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasailah apa daripada yang telah kamu simpankan. Satu, berdasarkan ayat ni kata Abu Dzar, aku berpandangan haram orang itu simpan harta melainkan untuk kecukupan dia 3 hari saja. Jadi kalau kita ada sehari kita belanja, sehari andai kata kita belanja RM10, kita boleh simpan apa? RM30 cukup. Hari ni, esok, lusa. Lepas tu cari lain. Tu pandangan Abu Dzar. Berdasarkan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW. Dibawakan juga hadis ni oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin fi babi fadli zuhdi. Imam An-Nawawi bawa hadis ni dalam bab kelebihan zuhud. Hadis ni panjang tuan. Abu Dzar meriwayatkan ketika mana aku berjalan dengan Nabi SAW, kami melalui Bukit Uhud. Nabi terus berhenti seketika dan Nabi pun bersabda. Kata Nabi SAW, andai kata aku diberikan emas sebesar Gunung Uhud, aku akan tolaknya. Nabi akan tolak Gunung Uhud. Orang hari ni lagi besar kot daripada Gunung Uhud. Billion main kan. Kata Nabi, aku akan tolak. Melainkan cukup untuk perbelanjaan 3 hari. Berdasarkan hadis ni, Abu Dzar pegang. Sebab dia duduk dengan Nabi SAW. Waktu tu, dalam peristiwa sabdaan tersebut. Melainkan dia boleh belanja simpan untuk 3 hari. 3 hari. Untuk makan 3 hari. Kemudian kata Nabi SAW,
Harta itu boleh digunakan untuk dibayar hutang-hutang yang ada. Ini kalau kita ada hutang, bayar bagi cukup hutang, kemudian dah selesai hutang, ambil cukup makan 3 hari. Kata Nabi SAW. Jadi berdasarkan kepada hadis itu, Abu Dzar pegang hadis itu. Lepas itu dia kata, haram simpan harta. Khilaf dengan semua sahabat. Bukan kata Osman. Semua sahabat khilaf dengan Abu Dzar. Jadi bila mana dia khilaf dengan Allahumma salli 'ala Muhammad, dengan semua sahabat, Syiah mengambil cerita kata Abu Dzar khilaf dengan Osman. Cerita itu dimainkan, itu sampai timbul macam-macam lah. Dia main emosi sampai Abdullah bin Sabak, kisah seterusnya kita pun tahulah. Sampai akhirnya Osman dibunuh. Tapi bukan dengan sebab Abu Dzar, cuma cerita Abu Dzar tu terkait dengan kisah Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, tuan-tuan dan hormati Allah ta'ala. Akhirnya, Abu Dzar jumpa dengan Osman, dengan khalifah. Dia kata, wahai khalifah, Amirul Mukminin, bahasa mudahnya disebabkan semua tak berapa dengan aku ni, tak berkhilaf dengan aku, aku nak berhijrah ke satu tempat namanya Ar-Rabadah. Ar-Rabadah ni perjalanan daripada Madinah, tengah-tengah lah, daripada Madinah nak menuju ke Iraq. Jadi ambil satu penempatan, dia bawa anak dan isteri dia duduk di Ar-Rabadah. Di situlah dia duduk sehingga akhirnya dia meninggal dunia dekat situ. Kata saya nak ambil sikit pandangan Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala, menyatakan bahawa andai kata wujud di kalangan kita orang Islam yang memiliki ilmu seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ada ijtihad sendiri, ada pandangan sendiri, ada kemampuan untuk bertahan macam Abu Dzar Al-Ghifari, maka kalau kata dia khilaf dengan semua orang, baik duduk kat Ar-Rabadah lah tuan-tuan. Maknanya jangan campur dengan orang. Duduk kat Ar-Rabadah. Tapi Abu Dzar boleh buat. Sebab itu, akhirnya Abu Dzar duduk dengan keluarga dia. Dia meninggal dunia di situ. Sebelum dia meninggal dunia, ada beberapa cerita yang disebutkan. Syekh, dia menyebutkan bahawa satu riwayat, Abu Dzar satu hari, dia merasakan sesuatu pada diri dia. Dia pun ambil kain putih, dia keluar daripada rumah dia. Ni dekat Rabadah. Maka isteri tanya dia, abang nak pergi mana? Dia kata, aku dengar Nabi SAW menyebutkan satu hadis, ada di kalangan sahabatku yang dia duduk seorang-seorang di satu falah. Falah ni satu tempat yang di tengah-tengah padang pasir, dan dia akan mati di situ secara berseorangan. Dia pun keluar daripada rumah dia. Tak sebenarnya lepas tu dia jatuh dan dia meninggal dunia. Ditakdirkan satu rombongan nak menuju ke Iraq. Rombongan tu di dalamnya terdapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi isteri dia panggil, nampak rombongan tu isteri dia panggil. Isteri dia kenal lah Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya. Panggil. Panggil rombongan tu, dan rombongan tu berhenti singgah ke rumah Abu Dzar. Tengok Abu Dzar dah wafat, dah meninggal dunia. Mereka menguruskan jenazah Abu Dzar Al-Ghifari, dimandikan, disolatkan, dikebumikan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Jadi ada hadis yang disebutkan, tapi hadis tu sebagai ulama kata daif ataupun ada kata sangat daif lah. Tapi ada sebagian ulama kata terpakai juga hadis itu. Contoh macam Syekh Al-Arnaud daripada Syria menyatakan bahawa hadis itu hadis dia punya martabat dia hasan. Kata Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang hidup berseorangan, ya'ishu ala wahdihi wa yamutu ala wahdihi wa yub'atsu ala wahdihi. Dia hidup seorang-seorang, mati pun seorang-seorang, dan nanti akan dibangkitkan pun seorang-seorang juga. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang-seorang dia tu bukan seorang-seorang yang tidak berasas, tapi ada asas yang dia pegang. Berdasarkan kepada kefahaman dia terhadap hadis Nabi dan juga ayat Quran yang kita bacakan tadi. Ada satu hadis sebelum kita tutup, Nabi SAW menyatakan tentang Abu Dzar Al-Ghifari, ma aqallatil ghabra'u wa la adallatil khadra'u min rajulin asdaqa min Abi Dzarrin. Tiada yang ditanggung oleh bumi dan tiada yang diteduh oleh langit
seseorang yang lebih benar berbanding Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau dipegang pandangan tu, dipeganglah. Ini Abu Dzar. Sebab tu dia sanggup tinggalkan keluarga dia, duduk di kota Mekah seketika. Kemudian dia duduk dengan Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian dia berhijrah ke Syam. Akhirnya dia duduk di, patah balik ke bumi Madinah. Dan dia duduk di Ar-Rabadah. Itu pandangan dia dan dia pegang. Itu kata Nabi SAW. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat kita manfaatkan dengan kebenaran ataupun kejujuran Abu Dzar Al-Ghifari, terutama terhadap agama yang dia pegang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.